digadang-gadang jadi bagian timnas Indonesia. Sinjo Lenin Duan hilang bak ditelan bumi. Ya, 2 atau 3 tahun lalu nama Sinjo Lenin Duan digadang-gadang bakal menjadi bagian dari timnas Indonesia. Sinjo jadi salah satu dari sekian banyak pemain berdarah Indonesia yang berkarir di Belanda. Sinjo berposisi sebagai seorang winger kiri. Dikutip dari data Transfermarkt, Sinjo mengawali karirnya di AC Les Yeux pada 2018. Skill dan kemampuannya sebagai winger kiri membuat Sinjo direkrut oleh NEC Nijmegen. Ia masuk ke tim utama U17 sampai U18 NEC pada periode 2019 hingga 2022. Skill Sinjo juga membuat ia sempat bermain untuk tim muda Belanda. Sinjo Lenin Duan secara keseluruhan mencatatkan 17 pertandingan dan mencetak 2 gol serta 8 assist. Sayangnya pemain yang digadang-gadang bakal menjadi bagian dari timnas Indonesia itu hilang bak ditelan bumi. Data Transfermarkt mencatat di mana ia sekarang bermain. Sinjo bermain, statusnya di laman situs itu tak diketahui. Klub terakhirnya tercatat di NEC U19, sementara di tim NEC U19 juga sudah tidak terdapat nama Sinjo Lenin Duan. Dilansir dari Welove Football, Sinjo selain berkarir di NEC juga sempat mengikuti kursus sepak bola di Young Talent Academy dan bersekolah di ROC yang berlokasi di Nijmegen. Dari nama, Sinjo diketahui memiliki darah Maluku, Indonesia. Soal darah Maluku, Sinjo juga sempat diunggah di akun YouTube Mafian Zero Art. Nama Sinjo terakhir tercatat pada pemberitahuan media lokal Belanda pada Februari 2022. Menuliskan bahwa Sinjo di tahun lalu masih memperkuat NEC U18 melawan FC Twente. Saat itu Sinjo mencetak 5 gol di kemenangan NEC U18 atas FC Twente. Kala itu Sinjo masuk sebagai pemain pengganti. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Apakah kalian tahu di mana keberadaan Sinjo? Silakan kalian tulis di kolom komentar.